Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak jeduk alik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutupnya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 15:15. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke awal, klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 5:06 menggunakan yang ini. Kembali, klik tanda plus di bawah lagi, tambahkan saja foto yang beda. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan sampai di bagian detik 11:27 menggunakan yang ini. Kalian pangkas fotonya di bagian detik 9:20 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal kembali ke bagian sini ya. Nah, di bagian awal sini guys. Detik 5:06. Kalian tinggal klik saja fotonya, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga. Di zoom aja ya untuk foto ini, pilih yang 1080 dan ubah jadi 1600 guys. Checklist, tandain di bagian detik 626, di bagian detik 713, di bagian detik 808, dan di bagian detik 903. Di sini kalian tinggal ubah jadi 1500 ya, pilih yang ini, ubah jadi 1500. Nah, ini juga ubah jadi 1500. Di bagian sini juga ya, jangan terlalu besar banget guys. Nah, jika sudah kalian tinggal checklist. Nah, di sini kalian tinggal masuk saja ke bagian sini ya, di bagian detik 825. Pilih saja yang 1500, ubah jadi 1080. Di bagian akhir ini juga 1080 ya. Masuk aja ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih bagian yang ke awal dulu deh supaya nanti enggak susah ya yang di awal. Nah, ini yang di awal kita tandain keyframe di sini. Masuk ke tengah sini kasih kurva 3 seperti ini. Oh ya guys, untuk bagian di sini ya di bagian detik 6:26 kalian ubah jadi seperti semula dulu 1080. Masuk ke tengah kasihkan kurva, ini aman. Di sini kalian kasihkan kurva yang kecil. Pilih bagian titik 3 di bawah, kalian tinggal aktifkan overshoot, kemudian kasih kurva seperti ini ya. Ini juga. Nah, jika sudah kalian pilih titik 3 di bawah, salin kurva dan tempel di bagian akhir-akhir ini guys. Tempel. Kembali, kalian tinggal pilih bagian icon kedua, tandain di bagian detik 626 dan di bagian detik 713 kalian tinggal ubah saja menjadi ya -8 aja ya. Untuk di bagian sini kalian tinggal tandain dan di bagian tengah sini di bagian akhir ini ubah jadi 0. Untuk di bagian tengah sini kalian ubah jadi seperti ini, kebalikannya ya. Nah, kayak gini. Plus 10 contohnya. Masuk ke bagian tengah, kasihkan kurva 4, sebelahnya juga 4, dan di bagian tengah awal ini kalian kasih kurva 2. Pilih bagian titik 3 di bawah dan kalian nonaktifkan overshoot-nya. Untuk kurva kalian tinggal kasih kayak gini. Kembali dan kalian tinggal pangkas fotonya sesuai bit mulai dari detik 5:23 sampai di akhir ya. Untuk foto yang di bawah tahan aja geser ke atas. Nah, di sini kalian masuk ke bagian detik 9:20, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian panjangkan saja ya sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Kalian pangkas fotonya di bagian detik berapa ini? 11:27. Bentar, kita langsung edit aja kali ya di sini, guys. Nah, masuk aja di bagian sekitar sini ya, detik 11:02. Klik fotonya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain dulu di sini di awal
dan di bagian detik 11:27. Nah, untuk di bagian tengah sini, keyframe yang di tengah ini, kalian tinggal zoom aja jadi sekitar 1400-an, guys. Checklist, kalian tinggal masuk ke bagian sini. Nah, di sini ya, di bagian detik 12:22. Di sini tuh kalian tinggal zoom aja jadi 1600 contohnya. Checklist, untuk di sini kalian tandain, kecilkan sedikit. Nah, jadi nanti bakal ngezoom-ngezoom kayak gini ya. Ini kayaknya besar banget ya. Kayak gini aja, ini seperti ini. Nah, nanti bakal ngezoom-ngezoom kayak gini ya. Jika sudah selesai, kalian tinggal masuk ke bagian sini di detik 13:17, tandain, di akhir coba jadi 1080 lagi. Masuk tengah, kalian tinggal kasihkan aja kurva yang tadi kalian salin, titik 3 tempel. Di sini juga kalian tempel, di sini tempel, dan di sini juga tempel. Untuk di bagian tengah awal, kasih kurva 3 aja seperti ini. Kembali dan pangkas lagi fotonya sesuai bit, mulai dari detik 11:27 sampai di akhir ya. Masuk ke bagian akhir, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak, dan pangkas di akhir guys. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian color and fill, dan pilih yang ini. Kembali pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga. Kalian tinggal ubah yang 200 jadi 2500. Untuk yang kedua, kalian tandain di awal, di akhir kalian tinggal putar aja. Masuk tengah, kurva 3. Kembali. Nah, ini udah jadi ya, kayak gini aja. Bentar, ini... Oke, kita tinggal klik saja untuk foto yang ini ya, di bawah ini, yang ganda di bagian bawah, tahan, geser ke atasnya. Kalian klik aja fotonya, pilih blending, tandain di awal, di akhir kalian ubah jadi 0. Masuk tengah, kasih kurva 3. Kembali, nah ini udah jadi ya, kayak gini aja guys, simpelnya. Nah, di sini kalian tinggal kembali ke awal untuk penambahan efek di semua foto yang ada. Jadi kalian tinggal masuk dulu di bagian detik 2:20. Klik fotonya, pilih bagian blending, tandain di sini, di awal kalian ubah jadi 0. Kembali, kalian tinggal pilih efek, tambahkan saja efek ubin ya di bagian distort set award. Aktifkan, kembali tambahkan efek, di sini kalian tinggal pilih bagian blur dan pilih buram gerak ya atau motion blur. Untuk bagian tune-nya naikin jadi 3 aja, nggak apa-apa. Tambahkan lagi efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih pemindahan acak. Untuk pemindahan acak, kalian tinggal ubah jadi 0, tandain aja di sekitar sini ya boleh. Untuk di akhir, kita tinggal ubah jadi 500 guys. Masuk tengah, kasih kurva 2 di fullkan, kembali. Untuk evolusi, tandain di tengah sini 0, di akhir jadi 5. Masuk tengah, kasihkan kurva 2, kasih full juga. Kembali, pilih bagian titik 3 di bawah, salin efek, tempel di sebelah kanannya ini. Pilih pemindahan acak, kalian tinggal tahan aja untuk keyframe yang paling akhir, geser ke awal. Untuk keyframe yang di agak akhir ini, geser ke akhir. Jangan lupa kalian kasih kurva 3 ya di fullkan. Untuk bagian evolusi juga guys, kalian tahan keyframe yang di akhir, geser ke paling awal. Untuk yang sedikit di akhir ini, geser ke akhir. Jika sudah, kasih kurva 3 di fullkan. Kembali, kalian bisa tambahkan efek, pilih bagian opacity, dan pilih berkedip atau blink. Untuk full frekuensinya jadi 16, kembali. Nah, kita klik saja untuk foto yang ini guys ya, di sebelah kanannya. Pilih efek, kalian tambahkan efek guys. Pilih bagian ubin, aktifkan, kembali tambahkan efek buram gerak juga. Tambahkan juga efek ayun di bagian move atau transport. Tandain aja di bagian awal ya, untuk sudut satunya ini yang -30, kalian tinggal ubah jadi -3. Nah, kalian tandain di awal, dan di bagian akhir kalian ubah jadi 0. Nah, untuk bagian sudut 2, kalian tinggal ubah saja menjadi 2,3 untuk di awal, plus ya bukan minus. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Kembali, kalian tinggal tambahkan lagi efek, pilih bagian warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma. Tandain aja di akhir, di bagian awal kalian ubah jadi 1. Masuk ke bagian tengah, kasih kurva 3 ya. Di fullkan aja,
kembali, kalian tinggal salin aja efeknya dan tempel ke foto sebelah kanannya ini. Sini. Di sini. Kemudian di sini. Dan di sini. Nah, oke, kita tinggal apa ya? Oh, edit aja untuk bagian di sini ya. Nah, di bagian detik 7 berapa nih? 13. Kita tempel juga. Tapi di sini kalian tambahkan efek ombang-ambing ya di bagian move atau transport. Ombang-ambing ini kalian tinggal ubah saja sudutnya. Sudutnya biar untuk frekuensinya kita ubah jadi 5. Untuk magnitude 0 di akhir ya. Di awal jadi 500. Bentar, bukan 5. Oh, 180. Masuk tengah, kasih kurva 3 di Vulkan. Nah, kembali. Kita tinggal klik saja untuk foto yang di sini guys, di detik 825. Klik saja fotonya dan kalian pilih bagian efek, kalian tinggal tempel efek juga. Untuk bagian paparan gamma dihapus, kalian tambahkan efek. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian ini ya, ombang-ambing tengah sini ada. Sebelum kita edit ombang-ambing, kalian klik bagian ayun dulu ya. Untuk bagian ayun, frekuensinya kita tinggal ubah jadi 1, tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Untuk bagian sudut 1, kita tinggal ubah saja untuk keyframe awal ini yang 3 menjadi minus 4. Untuk bagian sudut 2, yang awalnya menjadi minus, jadi plus 3,5. Kembali, pilih bagian ombang ambing, di sini kalian tinggal ubah saja untuk bagian frekuensinya menjadi 0,50. Magnitude 0 di akhir, di awal kalian tinggal ubah saja menjadi 120 ya. Tahan geser ke awal. Bentar, di awal 180 sih kayaknya. 180. Tahan ke awal, pilih kurva 3 di Vulkan. Kembali, pilih titik 3 ini, gandakan. Untuk bagian ombang-ambing bawah, kita tinggal ubah saja menjadi 90. Kemudian frekuensinya 3. Kembali, tambahkan efek, pilih bagian distorsi, dan pilih bagian ini guys, turbulent displace. Oh ya, sebelum kita edit turbulent displace, kalian matikan dulu matanya ya. Di sini kalian tinggal tambahkan dulu efek di bagian move atau transport, pilih bagian pemindahan acak. Untuk pemindahan acak, magnitude 0 di akhir, di awal jadi 650. Masuk tengah, kurva 3 dikasih seperti ini ya. Kembali, untuk bagian scatter, bagian di akhirnya 0, di awal 200. Kasihkan kurva 3 di Vulkan. Kembali, kalian tinggal pilih titik 3 ini ya, gandakan. Tambahkan efek, pilih bagian move atau transform lagi. Dan pilih bagian guncang otomatis atau auto shake. Untuk bagian guncang otomatis kalian ubah jadi 120. Untuk bagian magnitude ya, tandain tahan ke awal, tandain tahan ke akhir, di tengah 0. Masuk tengah, kasihkan kurva 3 seperti ini ya, untuk kurva awal guys. Kurva akhirnya kalian kasih yang kedua seperti ini. Kembali, pilih titik 3, gandakan. Kalian tinggal tahan turbulent displace, geser ke paling bawah. Klik saja turbulent displace-nya. Di sini untuk bagian offset Y, ubah saja ya menjadi 64. Untuk kekuatan 153 untuk di awal, di akhirnya 0. Untuk bagian evolusi ubah jadi 4,50. Di sini kalian pilih yang SY, untuk skala tandain di akhir, di awal jadi 0,40. Untuk di akhir jadi 1,50 ya. Untuk bagian oktav 1, kembali. Untuk bagian buram gerah tahan aja, geser ke bawah guys. Nah oke, ini udah jadi sih. Kembali, kalian tinggal salin efek ini dan tempel di foto sebelah kanannya. Nah kita tempel juga di foto dua akhir ini ya. Nah sebelum kita balik, sebelum kita gabungkan, kita balik dulu fotonya ya. Klik saja foto yang di bagian detik 13.09, titik 3 di atas diklik dan balik horizontal. Kembali, klik tahan sampai checklist dua foto paling akhir dan gabungkan menggunakan di tengah atas.
Nah, kita gabungkan juga untuk foto yang di bagian detik 8.25 yang 2 ya. Nah, oke, karena udah jadi, kita tinggal klik dulu untuk foto yang panjang di atas ini, guys. Pilih bagian efek, kalian tinggal tambahkan saja ubin. Untuk potongan, tandain di awal dan di bagian akhir ini. Entar, di awal 2000 ya, sorry. 2000, di akhir juga 2. Nah, di bagian sekitar sini kita ubah jadi 1000 atau 1. Masuk tengah, kasih kurva 3, Vulkan naik, sebelahnya 2, Vulkan turun ke bawah. Kembali, untuk bagian di bawah ini nggak usah diubah, cukup aktifkan yang di bawah ini. Jika sudah kembali, tambahkan efek, pilih bagian ayun. Untuk ayun kita ubah saja menjadi 6,68. Untuk sudut 1 kalian ubah jadi -17. Tandain tahan geser ke awal, di akhir jadi 0. Pilih kurva yang ketiga seperti ini, guys. Kembali, untuk sudut 2 juga ya, kalian ubah jadi 17 plus bukan minus, tandain tahan ke awal, di akhir 0. Kasihkan kurva 3 seperti ini. Kembali, tambahkan efek ombang-ambing. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi minus 90, tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Untuk bagian frekuensi kita ubah jadi sekitar berapa ya? 3 kali ya. Untuk bagian magnitude 0 di akhir, di awal jadi 400. Kasih kurva 3 seperti ini. Nah, oke, gitu ya. Oke, kita tinggal tambahkan efek, pilih saja bagian buram bergerak ya tentunya. Untuk buram bergerak kalian bisa naikin tune-nya ya. Seperti ini. Supaya nanti agak sedikit buram dia, guys. Apa ya, tune-nya 2 kali ya. Nah, gitu. Oke, kita tinggal tambahkan saja efek. Bentar, ini kayak gini aja kali ya. Nggak usah kasihkan paparan gamma. Ya, gitu aja deh, guys. Nah, oke. Kita tinggal ini di bawah. Udah belum tadi ya. Kurvanya aman. Oke, udah. Kita tinggal tambahkan saja efek ubin. Untuk foto yang di bawah ya, yang ganda di bawah yang panjang. Dan tambahkan buram bergerak juga, guys. Ini cukup dua ini aja ya, nggak usah ditambahkan lagi. Kalian tinggal tambahkan saja efek di sini. Untuk yang ini kita salin untuk efek yang di awal dulu. Nah, yang ini ya, ada yang pemindahan acaknya ini, kita salin efeknya kemudian tempel di sini. Berkedip hapus, pemindahan acak diklik, kalian pilih titik 3 ini dan kalian atur ulang ke default. Kemudian di sini kalian ubah jadi 30 untuk bagian magnitude. Tandain tahan ke awal, tandain tahan ke akhir, di tengah kalian ubah jadi 0. Masuk tengah awal, kasih kurva 3, dikasih next setengah. Untuk sebelahnya, kurva 2 turun setengah. Kembali, untuk bagian set juga ya, tandain di bagian awal itu 0.30 atau 31 boleh. Untuk di tengah sini 0. Masuk tengah, kasih kurva 3 seperti ini, sebelahnya 2 seperti ini. Kembali, kalian tinggal tambahkan efek paparan gamma, yang gak mau pakai gak apa-apa. Tandain aja di bagian akhir, di awal jadi 1. Kasihkan kurva 3 seperti ini. Kembali, salin aja efeknya, tempel ke dua foto di belakangnya. 1, 2. Nah, ini udah jadi sih, kayak gini aja guys, simpelnya. Bentar guys, ini foto yang di akhir kok dianya tetap ya, ini kenapa dia malah ikutan kebalik ya. Harusnya tuh udah kebalik yang disitu. Nah, gitu. Oh, yang di awal yang udah kebalik ya, sorry guys. Nah, harusnya udah kebalik ya. Nah, gitu. Oke, untuk di sini sih nggak ada transisi sama sekali ya guys ya, karena semuanya itu. Nah, untuk di bagian sini tuh transisinya kayak begini. Jadi kayak dianya getar gitu. Untuk di sini tuh kayak gini aja. Dan di bagian sini juga enggak ada transisi karena di sini dianya tuh langsung dijedarkan kayak gini ya untuk bagian fotonya, sambungannya. Dan yang di bagian sini dia pakai transisi, guys. Jadi kalian masuk ke tengah sini aja, pilih bagian tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan panjangkan aja sampai di sini.
Pilih bagian move, geser ke kanan sampai hilang ya untuk yang kotaknya. Pilih yang ketiga, ubah saja yang 200 ini jadi 4800 guys. Kembali, kalian tambahkan efek salinator belakang di bagian lainnya bawah ini. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih lengkungan gelombang. Untuk tahap, tandain di awal sini 0, di tengah jadi 1, di akhir jadi 2. Masuk tengah, kurva 3. Kembali, sudutnya 114, jaraknya 10, magnitude 0, tandain tahan ke akhir dan di awal. Di tengah sini kalian tinggal ubah jadi 7. Masuk tengah akhir, kurva 3, seperti ini guys. Kembali, kalian tinggal pilih titik 3 ini, gandakan, klik saja untuk lengkungan gelombang bawah, sudutnya jadi 58. Nah ini kayak gini aja ya simpelnya. Nah gitu guys. Oke, ini udah jadi sih. Bentar, ini kayaknya terlalu. Ini kasih kurva 2 untuk bagian tahap, magnitude-nya juga 2. Tengah kali ya, supaya enggak terlalu melengkung banget guys. Nah gitu ya. Oke sih, ini udah jadi ya, kayak gini aja. Kalian tinggal tambahkan saja untuk efek transisinya, efek apa namanya, efek coloring ya. Saya pakai yang biasa aja. Kalau kalian mau pakai CC yang kuning atau CC yang sedikit berwarna, itu ada kayaknya di pin komentar, kalian tinggal cek aja guys. Kalau nggak ada ya pakai yang ada aja guys ya. Nah ini sudah jadi ya. Gini aja simpelnya, kita tinggal pilih pengaturan atas 30 jadi 60. Dan bentar, saya mau cek dulu hasilnya guys ya, gimana, bagus atau enggak ya. Oke sih, ya gitu aja ya simpelnya. Kurang lebih hasilnya sama dengan yang di TikTok ya, lagi tuh ini. Oke guys, kita tinggal export aja ini. Dan oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. See you the next time video. Bye, sampai bertemu di video berikutnya. With the